Biasanya, anak-anak SMA atau berseragam putih abu-abu dijumpai di sekolah, tempat hiburan, atau tempat makan. Namun ternyata ada juga loh anak SMA yang pakai seragam sekolah putih abu-abu di kota Mekah. Video seorang pemuda memakai seragam SMA putih abu-abu di kota Mekah viral di media sosial. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram Lagi dan Viral dari pengguna TikTok Dio Domber. Rekaman video memperlihatkan seorang pemuda memakai seragam putih abu-abu sedang jalan-jalan di kota Mekah. Ia tampak menikmati jalan-jalannya di siang hari tersebut. Sorot matanya selalu melihat ke gedung-gedung tinggi yang ada di kota Mekah ini. Ia terlihat mengagumi keindahan bangunan di kota Mekah. Video viral itu menarik perhatian warganet untuk menuliskan tanggapan di kolom komentar. Beberapa warganet yang lain menduga jika video pemuda memakai seragam SMA di kota Mekah adalah editan. Pemuda tersebut menegaskan bahwa video dirinya di kota Mekah memakai seragam SMA bukan editan tetapi real. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.